Mbah Ma'at Kasmaun, di umurnya yang ke-76 tahun, beliau tetap semangat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa rindu dan cintanya kepada Rasulullah lah yang menguatkan beliau berangkat ke tanah suci, meskipun harus menggunakan kursi roda, tidak mengurangi semangat beliau untuk mencapai umroh yang sempurna. Tidak disangka, Mbah Kasmaun mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semula beliau tidak bisa berjalan karena sakit pada lututnya, sesampainya beliau di tanah suci, alhamdulillah beliau bisa berjalan lagi. Bahkan tawaf dan sa'i pun beliau tidak menggunakan kursi roda. Masya Allah. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Dari Allah. Terima kasih. Sehat.